Halo guys, kembali lagi di channel Mulyadi. Kali ini dengan saya sendiri, dan ini pagi-pagi baru selesai mandi, langsung mau ganti air minum ayam dulu guys. Dan ini ayamnya mau saya kasih air minum susu guys. Kita ngambil ke kandang dulu, ngambil wadah minumnya. Ayamnya ada yang mau keluar guys. Oke, masuk kandang. Berisik banget ya guys. Kayak ayamnya takut sih ini pakai kamera. Ayamnya pada takut guys, jadi ini mau ngambil ada minum ini, kita ganti minumnya, kita ganti dengan susu. Jadi jadwalnya minum susu ayam-ayam saya hari ini. Pelan-pelan guys, pada takut ternyata ini. Berhubung nggak bisa megang kameranya guys, jadi ini saya lepas dulu ya, apa nanti saya sambung lagi videonya. Nah oke guys, tadi setelah ini wadah air minumnya sudah saya ambil, tinggal cuci sebentar, nanti langsung kita campur pakai susu Frisian Flag atau SKM ini guys. Jadi saya menggunakan susu Frisian Flag atau SKM, dan ini pakannya juga udah saya siapin. Jadi kegiatan pagi ini atau hari ini saya ngurusin peliharaan saya, ayam KUB. Dan ini sintrat yang udah dewasa, yang kecil-kecil udah masih stok pakannya, jadi enggak, udah saya stok pakan dari kemarin. Oke guys, saya mau nyuci wadahnya dulu, nanti terus tak campur air. Nanti langsung kasih minum, dan saya habis ini mau OTW keluar. Nah ini dia guys, sudah selesai. Jadi air minumnya itu yang susu cuma satu, yang dua air putih biasa, dan nanti perbandingannya kalian bisa lihat lah, ayamnya suka susu atau air putih biasa. Sebenarnya ini cuman buat tambahan aja sih guys, agar apa ya, agar pertumbuhannya lebih cepat dikit dibandingin full air putih. Menurut saya sih, tapi nggak tahu kalian udah pernah nyoba atau entah cocok entah enggak. Cuman kalau untuk saya sendiri, susu ini bagus buat ayam-ayam saya, dan menurut saya pertumbuhannya lebih cepat. Oke, langsung kita bawa ke kandang aja guys. Oke guys, yang air putih 2 tadi udah saya bawa masuk duluan, dan ini sekarang yang air susu kita bawa masuk ke kandang. Soalnya kalau biasanya kalau air susunya yang duluan tak bawa masuk, nanti kan pasti air susunya yang dikerumpulin, jadi nggak bisa bandingin. Jadi tadi air putih dulu yang tak bawa masuk, terus dia udah minum air putih, kita masukin air susu. Coba dia pilih yang mana, kan seharusnya dia tetap milih yang air putih karena udah masuk duluan kan. Dan ini ayam saya, kalau kalian yang pasti bertanya-tanya umur berapa, ini umur 48 hari. Oke, kita cantolin dulu guys. Udah selesai guys. Jadi kegiatan saya sehari-hari ya seperti inilah guys, ngurusin peliharaan saya. Tuh, lihat, langsung dikerumpulin, tentu baru dimasukin. Sedangkan yang dua sepi, dia emang lebih senang susu guys. Jadi satu kaleng susu SKM itu saya jadiin 4 tong ini, yang besar ini tong minum ayam. Dan sekarang waktu ngambil pakannya guys. Ngambil pakan, nambah pakan, habis itu barulah saya bisa keluar. Jadi ini kan salah satu kegiatan saya di rumah. Jadi saya setiap mau keluar kemana gitu pasti mastiin ayam-ayam ini dulu. Kalau udah pasti makannya masih, minumnya masih, barulah kita langsung bisa pergi. Sih lumayan guys. Pakannya masih lumayan banyak. Jadi kita nambahin cuma 1 ember. Cukup ini sampai besok pagi lah. Dan ini guys, akhirnya selesai juga ini. Sudah selesai ganti air minum, nambahin pakan ayam, dan tinggal ciao, kita bisa jalan. Saya bisa jalan-jalan guys. Entah mau main atau nyari kerjaan lain, nyari kegiatan lain. Jadi bisa nyari sumber penghasilan lain lah. Jadi ayam ini cuman apa ya, bukan penghasilan utama sih, kayak lebih tepatnya celengan, hasil bulanan. Mumpung masih bujang kan, banyak-banyakin kegiatan daripada apa ya, daripada nganggur tahu-tahu tua. Ya walaupun penghasilannya nggak seberapa sih ayam ini, cuman lumayan di rumah daripada nggak punya pemeliharaan. Nah, kali ini video saya hanya ini sih guys. Dan kalian yang mau request konten apa atau video apa bisa lah tulis-tulis di kolom komentar. Dan nanti kalau saya bisa bikin videonya yang kalian requestin, saya bikinin. Sampai ketemu di video-video selanjutnya guys.